Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di VBA channel, VBA channel VBA official. Jadi hari ini seperti yang dijanjikan, VBA mau pakai kostum seorang princess. Dan sekarang VBA mau mandi dulu, habis itu kita ganti kostumnya sekitaran beberapa menit lah, atau enggak tengok aja nanti. Oke. Baby sekarang udah mandi, cuman masih pakai baju ini. Sekarang Faya mau kasih tahu bajunya yang mana. Ini dia bajunya. Ini yang saya mau pakai. Sekarang saya mau pakai dulu, oke? Okay, sekarang saya ada pakai bajunya nih. Udah saya pakai. Sekarang saya mau mau pakai kayak make up gitu sedikit aja. Yang penting enggak kebanyakan ya, itu dulu. Habis itu ini kayaknya mau cepat dulu, karena ini ya memang harus dipendekin ya, karena sangat pendek banget. Jadi ini kayaknya harus kayak dipendekin dulu. Ini baju sekolahnya masih ada. Nih, jadi saya habis masih ini masih bikin, karena ini pendek banget lengannya. Oke, sekarang saya mau tutup lagi ininya nih. Maaf ya kalau kecil bisa, akan masih tidur ya orangnya. Jadi ini nih. Vivia ini jadinya pakainya ada nenek, nanti mau pakai gini. Tapi bagus ya. Okay, sekarang Vivia mau nyisir dulu. Habis itu kita siap-siap untuk make up gitu. Ala Vivia cuma pakai sedikit-sedikit aja. Jadi ini oke, sekarang Vivia udah di itu, jadi bisa dipakainya ke sini ini. Dan ini poninya nanti Vivia mau di ituin aja ya, diginiin sheet. Jadi Vivia ini, jadi Vivia seorang putri. Oke, jadi sekarang Vivia mau make up dulu, karena kan harus kelihatan cantik lah. Okay, kita akan make up dulu. Okay, Bea mau ambil make upnya dulu. Ini pertama-tama Bea mau pakai ini, karena kan Bea itu kulitnya itu kurang mencerahkan. Jadi Bea mau pakai ini tuh ke kulitnya. Jadi Vivia ini langsung aja diginiin supaya ada bekasnya gitu, jadi enggak
diam aja ini kulitnya. Jadi supaya agak guys. Jadi tuh gini sih ya. Jadi baby mau itu giniin dulu sampai jadi gini. Enggak ada. Dan yang sisanya untuk tangan ya, karena tangan baby pun sama sih. Kalau sebagai beginian supaya enggak itu apa namanya, enggak beda warna, enggak berlan. Sekarang kita utar. Tengok. Ini juga suka banget harumnya, wangi banget. Oke, cuma segitu aja. Sekarang kita mau pakai kayak bedak itu. Aku itu setiap kali itu pasti punya mamaku yang aquarel. Karena aku suka banget. Dan ini bagus banget kataku ya. Sekarang Vivi udah pakai ini. Sekarang Vivi mau pakai ini. Ini Vivi mau pakai ini, cuma pakai tangan. Supaya agak putih gitu. Dan di sini bisa kenampakan kan, jadi agak berbeda lah dikit. Gini, dan sekarang Febi mau pakai kayak mengatasin ini nih. Jadi ini harus kayak pakai kacanya itu deketan. Jadi bulu matanya itu agak panjang ya. Oke, segitu aja. Kita nggak pakai yang lain-lain, cuman bedak. Itu udah, dan ini itu mengalamin badan dari dalam. Jadi gini, ini itu dari dalam. Dan ini udah selesai, kita mau taruh lagi. Ini juga. Nah, dan yang ini itu dari luarnya vacuum gitu. Dan ini nembus pandang ya, maklum. Nah, ini sekarang Febia udah pakai ini juga. Sekarang Febia mau di lembutnya itu kayak diginiin, kayak diikat aja segini, bagus ya mungkin. Oke, Febia mau ikut dulu di gulung-gulung karena Febia itu males ya kayak rambutnya
cuman segitu aja. Jadi Febi mau ganti. Nah, sekarang Febi mau diikat dulu. Ininya rambut kecilnya. Nih, jadi kita pakai ini juga nih. Jadi pakai ini juga tuh, jadi gini. Jadi dia itu kayak rapi gitu, tinggal kita pakaiin ini ke sini. Kemana ya, ke sini. Jadi deh, jadi gini, baby aku ke sekolah gini. Nah, nanti kan kita pakai masker, jadi makanya enggak udah segini aja. Oke, kayaknya cuma sampai segitu aja ceritanya. Dan nanti kita lanjutkan di part 2, baby ya pergi ke sekolah dengan papa kepayan naik mobil, karena kan gak bisa ya kita naik motor gitu, karena baby akan pakai ini nih, pakai apa namanya ini gaun, jadi susah. Oke, segitu aja kelanjutannya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke, assalamualaikum teman-teman.